Hai semua, apa khabar? Ha, hari ini anda bersama saya, Fazli Yaakob dan keluarga tercinta saya. Kenalkan, isteri saya yang tersayang, Azrin Ahmad. Alhamdulillah, sudah lebih 10 tahun kami menyulam cinta dan kami dikurniakan 3 orang hero dan seorang princess. Inilah buah hati kami, Ahmad Faris, Ahmad Firas, Ahmad Firuz dan Elena Salma. Merekalah pelengkap cinta kami berdua. Saya dah selalu memasak, tapi satu family memasak serentak ni boleh ke? Ha, kalau nak tahu, teruskan menonton Masak Apa Tu. Hai. Saya Fazli Yaakob dan ini isteri saya, Azrin. Dan anak-anak saya 3 orang. Pais, Pius, Pius tengah menunggu untuk masak kat rumah. Adik dia yang kecil, Ellie, tengah tunggu untuk ganggu apa kita nak masak. Dan kalau anda nak tahu apa yang kita nak masak hari ini, anda kena teka berdasarkan bahan-bahan yang saya akan ambil. Adik, kita buat satu main dan satu dessert, betul? Betul. Adik. Jom. Biasanya kalau pergi ke pasar raya, saya shopping di Cold Storage bersama dengan Azrin. Kita berdua. Tapi biasanya kalau saya sibuk, Azrin akan pergi dengan segerombolan anak untuk pergi beli barang-barang. Tapi hari ini kita macam dating lah sikit sebab anak-anak tengah bersedia barang-barang untuk dimasak dekat rumah. Okey, mangga, biasanya saya ambil mangga yang agak muda sebab kita nak salai mangga ni kejap lagi. Alamak, dah tersebut ke salai? Kita akan salai dengan turmeric. Turmeric bahasa Melayu apa ni? Kunyit. Kunyit. Dan banyak sebut kunyit kita akan pakai. Dia akan mengurangkan banyak masalah kesihatan kalau kita banyak makan kunyit. Okey, mangga dulu bagi dekat tempat sayur. Okey. Bunga sikitlah. Okey, satu cukup. Lepas tu kita nak cari cili sikit. Jadi kita perlu serai, cili padi, petai dek. Biasa. Nak petai ke? Tak apalah, petai masak lain. Masak lain hari, okey? Okey. Ambil cili satu. Kunyit dek, kunyit hidup. Ada je kunyit yang dia dah blend. Tapi kita kalau nak blend sendiri lah. So kita ambil kunyit hidup. Blend ke? Apa kita tumbuk ke kat rumah? Oh, yeah. Hari ini kita nak suruh anak-anak saya pakai lesung, tumbuk kunyit hidup. Dan setengah-setengah resipi dia pakai bawang putih, setengah tak pakai. Tapi saya pakai bawang putih dah ada. Serai, bang? Serai boleh. Satu. Serai, okey. Lepas tu nak cari bawang sikit. Okey. Biasanya saya dengan Azrin, kita memang agak teliti lah. Sebab kita akan listkan barang seminggu sebelum pergi shopping. Jarang sebenarnya untuk kita terlupa barang. Dan biasanya barang tu dalam kepala dah tahu apa yang tak ada, apa yang ada. Kita memang plan lebih awal. Konsep dia kalau ada benda dah habis, kita orang tulis dekat fridge siap-siap. So kita tahu the next time kita pergi beli barang dapur, dah ada list tu lah. Kita ambil bawang besar juga. Okey. So, why yellow onion instead of the red one? Sebab yellow onion dia ada kemanisan yang lebih sedikit. Yang merah tu memang lebih manis, tapi saya nak dia punya rasa bawang tu agak kuat dalam kita punya resipi. Jadi saya campurkan bawang merah kecil dan juga bawang besar. Okey, ini ada sweet basil sikit. Abang ambil limau sikit, bang. Limau? Hmm. You want this one? Ya. Ini masuk. Limau sikit. Okey, lepas tu nak ambil bahan sambil-sambil tu untuk kita punya dessert. Dessert. Banana please. Okey, coming. Okeylah, yang ni boleh dah. Thank you. Selalunya kalau shopping barang dapur, selalu saya yang buat seorang. Tapi kalau Datuk ada, saya biar dia pilihkan. Sini kerja sikit. Saya beli barang tu saya agak memilih sikit sebab saya agak teliti untuk beli apa untuk restoran. Macam Azrin, dia beli lebih banyak barang sebab dia nak swap semua orang dalam rumah. 15 orang dalam satu rumah. Okey, kita nak cari cooking cream, Dik. Cooking cream kat sebelah sini. Cooking kat depan. Cooking cream, okey. Okay. Ni ada krim daripada Perancis juga yang kita pakai. Dan kita nak ambil butter daripada Perancis. So, resipi hari ini campuran antara tempatan dan juga Perancis. Okey. Okey, daging sedikit. Cukuplah tu. Make sure one enough. So, selalu kalau salai kita ambil yang daging yang tak ada banyak uratnya. Urat dia kan. Jadi kita ambil yang daging yang agak besar supaya bila kita nak salai dan perap tu dia lebih sempurna sedikit. Okey dah. Ini masih ada batang ni kan? Yes. Okay, sudah.
2 kotak santan. Lepas tu brown sugar dengan gula melaka. Alright, lepas tu dek, kita perlukan pasta. Pasta. Actually we need some berries juga lah. Then ice cream. Okay. Okay. Okay, kita ambil spaghetti. Olive oil satu. So kita ambil raspberry dan juga strawberries untuk diletakkan di dalam dessert kita nanti. Dan sebelum tu, satu bahan terakhir adalah ice cream. Satu ice cream berperisa tiramisu untuk dessert. Okey, dek. Bahan semua dah ada. Sekarang kita nak bergerak untuk bayar, lepas tu balik rumah dan standby kan anak-anak sebab dia orang dah excited untuk masak dan Ellie si baby kecil tu excited untuk mengunyah. Okay, kita balik rumah. Bye. Jom. Hari ini ke Cold Storage memang saya dah plan untuk masak sesuatu yang saya rasa anak-anak pun suka, iaitu pasta daging sara lemak cili api, dan saya guarantee akan buat sejenis dessert yang sebenarnya tradisional tapi dimodernkan dalam bentuk Perancis, iaitu caramelized banana dengan butterscotch sauce. Betul, sebab kita orang sekarang tengah dalam proses ajak anak-anak untuk explore makanan-makanan baru. Kita memang setiap minggu bagi benda baru yang dia tak pernah makan, kadang-kadang sampai nangis. Okey, sekarang kita dah sampai di rumah dan saya kenalkan anak-anak saya, chef-chef cilik ini. Okey, nama siapa? Faris. Yang ni? Siras. Yang ni? Siras. So Azrin akan potong-potong bahagian-bahagian utamanya, kemudian anak-anak saya akan tolong lesungkan semua benda-benda ni, dia akan pound semua tu untuk kita lumatkan sedikit untuk jadikan dia punya kuah. Okey, okey. You sudah bawa dulu? Ya. Yeah. Okay, Firas. Firas jangan tidak. Okey, standby okey Firas? Okey. Cuba ketuk okey tak? Ketuk tengok. Okey, bagus. Okey, mama tolong Dida. Ini potong halus. Firas, can you help me? Okey, Firas akan tolong use sekejap lagi. Bahan-bahan untuk pasta daging sara lemak cili api. Kita ada daging, kita ada kunyit, kita ada bawang. Ada setengah orang tak letak bawang putih tapi saya letak sebab kita buat pasta. Bawang kecil, bawang besar. Kemudian kita ada halia, cili padi jangan lupa. Serai. Kita ada kunyit hidup. Kali ini kita pakai mangga juga. Kita ada asam keping sedikit. Santan kita campur pula dengan krim. Itu bahan untuk lemak cili api lah. Dan pasta jangan lupa. Pisang untuk banana butterscotch sauce. Pakai pisang berangan. Krim, butter, mentega, brown sugar, vanilla essence dan sedikit garam. Okey, bahan pertamanya kita akan pakai bawang terlebih dulu. Lepas tu kita ada bawang putih. Okey Firas, dia dah perlukan 5 bawang putih untuk dalam 5. 5. Okey dah. Alright. Dah. Okey Firas, sekejap lagi bagi Firas, okey. Firas, itu tolong tumbuk. Sikit-sikit dulu Firas, sikit-sikit. Okey. Boleh Firas? Okay. Jaga jari, okey? Kalau penat bagi Iyah buat. Ow, my eyes. Tak. saya pun terkejut sebab Firas sendiri, alamak kena mata. Tapi drama je, bukan kena mata pun. Onion tu terpelanting, sipi-sipi je kena mata. Tapi biasalah dia drama manja, king sikit, manja. Okay, sementara tu, saya dengan Faris akan marinate saluti daging dengan kunyit. Sebut kunyit lah Faris. Letak 2 sudu Faris. Satu lagi. Okey dah. Okey. Biasanya dekat rumah Azrin masak, tapi hari ini saya masak cara restoran. So saya yang take lead. Okey, mama, tepi garam. So, kita akan gaul daging ni bersama dengan kunyit. Okey dah. Okey, mama pergi tolong nanti jap. Tu mama datang tolong tu. Okey, sementara tu saya akan potong mangga juga. Boleh Faris salut semua tu betul eh? Yes, Faris semua ai. Azrin ni kalau masak dia memang sangat tradisional. Dia suka pakai lesung. Dia kalau masak asam pedas ataupun lemak cili api, dia akan pakai cili pot. Belanga. Actually abang Faris dia dah memang biasa selalu teman Azrin masak. Firas sekarang tengah belajar masuk ke dapur yang first time nak tumbuk, sebab tu dia terlampau excited sangat tadi tu. Firas lah. Tapi Firas ni dia lebih pada baking. Dia kalau bakar-bakar kek tu Firas cekap lah. Tapi abang dia yang berdua tu lebih cekap kalau macam buat pancake dan sebagainya. Biasa kalau kita masak, memang saya dengan Azrin suka pakai method-method lama lah. Jadi kalau kita masak lemak cili api tu, kita biasanya akan salai dekat luar rumah. Tapi hari ini kita akan salai dekat dalam rumah saja. Jadi kita buat cara moden sedikit. So saya ada mangga. Mama nak berapa cili? Dia dah bagi 6. Okay, go. I'll help.
Biasanya anak-anak memang tahu tugas masing-masing. Biasanya Azrin memang dah ajar anak-anak kalau di dapur masing-masing ada tugas-tugas khas. Tapi walaupun begitu, mereka masih nak tolong dan berebut-rebut buat kerja. Biasalah boys kan. Janji tak membahayakan diri sendiri. Ya, sebab tu saya memang jarang dan tak benarkan dia pakai pisau, melainkan kalau bagi pisau plastik. Tapi yang abang tu Faris, sesekali kita bagi pakai pisau kecil sebab dia dah biasa pakai. Dah habis. Okey, sekejap dia nak bagi mangga sikit, okey. Okey, pegawai sekali dengan kunyit. Mangga ni bukan apa. Bila kita masak, kita nak menambahkan sedikit rasa masam dekat dalam lemak cili api tu. Serai. So, sementara diorang tengah prepare benda tu, saya dengan Faris akan salai mangga terlebih dahulu. Kita angkat dulu. Okey, nak Faris gaul the mangga dulu. Okey Faris, kita masukkan mangga dalam ni. Okey. It's nice Faris. Okey, okey. Sekejap, why not abang jaga mangga tu, adik masukkan. So bila kita salai tu, biasanya kita salai tanpa minyak lah. Supaya nak bagi dia ada rasa smooth tu kan. Dah habis. Okey, biar situ dulu. Come, you start buat. Come. Okey, tuang air. Tuang dia dah. Okey, kita panaskan air terlebih dahulu. Dah cukup. Okey, panaskan air. Okey, apa yang kita buat? Masukkan mangga dekat tengah-tengah. Okey, abang masuk. Okey, biar situ. Okey, Firuz, masukkan. I can't okey, tak apa. Pelan-pelan. Ni, pelan-pelan sayang. Okey, so kita rebus dulu dia punya paste. Okey, Mama, I will need the paste yang dah blend tu. Okey, bagi Mama buat sayang. Okey, Firuz, masukkan 2 sudu. And this. Pelan-pelan, okey. Masuk lagi 1 sudu. Diorang memang kalau tengah masak, diorang tak nak ketinggalan apa-apa pun. Mm-mm. Jadi masukkan garam, masukkan gula, ambilkan sudu. Dekat dapur dia tak nak miss out. Dia rasa macam keluar pada dapur, dia akan ketinggalan proses-proses dan step-step yang orang akan buat. So mangga yang telah kita salai, kita keluarkan dulu. Sekejap lagi mangga ni akan masuk ke dalam kuah yang tengah saya panaskan ni. Kita masuk santan pekat. Masukkan krim sedikit, cooking cream. Serbuk kunyit. Okey Mama, boleh titikkan kita punya serai tu Mama, bagi 2. Boleh. Sorry, okey. Okey. So, daging ni kita akan potong dulu. Jus daging tu ada. Kita nak benda tu. Hello guys, the daging dah ready. Now, I want butter. Kita pakai mentega bersama dengan olive oil. Okey, kita letak olive oil sedikit. Okay, kuah yang kita dah sembai tadi tu, kita terus masukkan ke dalam pan. Sementara tu kita masukkan cream, bukan santan eh. I need 3 daging. Okay, good. Put inside. Okay. Okay, abang. I need more beef. Okay, abang masuk dalam. Okay, very nice. How much pasta dia dah? Kita dalam 200 gram. Dah hampir jadi. Okay, boys, pasta dah siap. Now, I'm going to put the pasta inside, okay? So, the boys watch. So, you put the pasta underneath, right? And all the dia punya sisi kat atas. Sini satu. Okay. Okay, nice. Firas turn. Sini satu. Okay, abang. Abang. Slowly. Okay, boys. Langkah terakhir. Dina nak you all ambil satu daun ni dan satu bunga. Firas dulu. Faris pula. Alright. Okay, Mama. Okay. Ini boleh letak dekat atas meja untuk kita makan dengan Mama. Alright. Okay, pergi tolong Mama. Pergi tolong Mama. Seterusnya kita akan buat manisan caramelized banana with butterscotch sauce serta mixed berries. Jadi bahan asasnya adalah pisang dan 2 biji. Firuz, tolong tidak Firuz bawah ni. Bawa meja saya, bawa meja dia. Thank you sayang. Untuk resipi ni anda boleh pakai apa jenis pisang sekalipun, tapi kalau pakai pisang emas, pastikan anda tidak potong-potong macam ni. Anda pakai sebiji, lepas kupas pakai terus. Tapi untuk pisang berangan, anda boleh potong lebih kurang 1 inci tebalnya. Dia tak boleh terlampau nipis. Sebab kita kalau boleh kita nak masak sebahagian je, maksudnya bahagian bawah pisang saja. Bahagian atas pisang tu kita nak dia masih lagi mentah. Yang pertama, nah Faris pegang ni. Kita akan cairkan mentega. Lepas tu kita akan letakkan juga brown sugar. Okay Faris, cairkan dia betul-betul.
kalau mentega tu, dia kena cairkan sampai just cair ataupun dia kena macam brown-brown sikit? Dia kena cair betul-betul cair. Jadi, as you are asking, right? Because you wanted to know what caramelized is, kan? Penting untuk bila kita masukkan pisang, kita jangan kacau pisang tu. Okay, kita letak semua dalam satu bahagian saja. Okay, kita susun betul-betul supaya pisang itu tidak bertindih. Okey, bila pisang ni kita nak caramelizekan, kita kena goyangkan supaya pisang tu tak melekat, okey? Okey, Firuz, tolong Dilah. Firuz dengan Firas, Dilah perlukan cinnamon powder atau serbuk kayu manis. Pergi tanya dekat dapur ada tak? Serbuk kayu manis atau cinnamon powder, okey? Pastikan dia betul-betul panas, jadi gula tu caramelize. Bila dah caramelize, dia akan masakkan bahagian bawah pisang tu. Alamak, ada secret ingredient? Yes! Apa ni? Mana kau dapat benda ni? Come here. Come, let's have a look. Alamak. Buah markisah. Wow, kita ada buah tambahan. So, Dilah kena guna ni untuk in the recipe? Yes! Saya minta cinnamon, tapi yang datang ada pula surprise element. Hai, bahasa Inggeris dia panggil passion fruit. Bahasa Melayu panggil apa? Markisah. Saya minta Firas dengan Firuz pergi cari cinnamon. Tapi Firuz datang, dia bawa bahan surprise pula. Dah sudah, janganlah benda ni susah. Nasib baiklah benda yang boleh dipakai untuk masak. Jadi saya jadikan passion fruit butterscotch sauce. Dan saya letak juga passion fruit yang masih fresh itu di dalam hidangan. Sekejap, kita keluarkan pisang ni. Wonderful color of the bananas. Yum. It looks like golden. So untuk butterscotch sauce, kita pakai mentega sekali lagi. Mentega, butter, that's right. Kali ini kita ada gula Melaka. What is that? It's a palm sugar. Why so kita pakai brown sugar juga. Yeah. Vanilla extract. Okay, so kita cairkan. Jadi kalau anda masih ingat, kita gunakan pan yang sama. Jadi masih ada rasa pisang di situ. Kita sediakan secret ingredient tu. Mama keluarkan dia punya isi. We need to cut off. I want to help. Kita masukkan krim. Look at the caramel sauce. Now boys, I'm going to make a passion fruit butterscotch, okay? Passion fruit? Yeah, so sekarang Firas masukkan satu sudu besar dalam butterscotch ni. Careful. Okay, Firas, come. Your turn. Okay, abang kacau. Abang kacau. Satu sudu. One spoon. Yeah. One spoon. Okay, thank you. Okay, thank you sayang. Okay. So sekarang kita dah buat dengan bahan misteri tadi. So sekarang dah siap? Hot pan on the way. Hot pan. Yummy. Look. Yummy. I'm hungry already. So this, we also put here. Now we've got some toasted pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Then we've got some raspberries. Okay, put. It's so pretty. That looks nice for us. Well done. Okay, that's done, Mama. No? Okay, now you can eat. You can go and follow Mama. Go and set the table, please. Go. Pengap pisang, kita selalu tambahkan garam untuk kasi dia lebih berlemak, manis. Butterscotch sauce tadi kita tambahkan markisah, which is quite masam. So bila kita tambahkan benda yang masam kepada benda yang lebih berlemak, dia jadi masam-masam manis tapi just nice. Dia cut off the sweetness tu and then dia cut off the fat, which is actually quite good. So sementara mereka siapkan meja, saya kemas dulu. Lepas ni kita akan makan ramai. Dan tadi saya ada beli juga ayam goreng dan sebagainya untuk dimakan bersama dengan pasal risal Mak Suyapi. Sedang, Faris. Go and sit at the table. Go and sit at the table. Kita makan. Thank you, sayang. Sekarang masa untuk kita makan ramai-ramai, semua yang dimasak dan juga tadi ada ayam goreng yang telah disediakan di dapur. Okey, Firas, Firuz nak makan apa? Pasta! Makan pasta, Faris? Nasi dan ayam. Nasi dan ayam, Mama? Pasta! Pasta, Annie? Pasta! You want to leave tak? Anak babe? I want to taste. Sedap tak, Firas? Dia rasa pasta dengan sarai ni extra sedap lah. Siapa masak ni? Firuz masak, Firas masak, Faris masak, Mama pun masak. Tahu, Mama kat potong je. Siapa yang tak masak ni? Ni. Yang tak masak. Kita makan je. Kami satu family memang sukakan makanan yang bertemakan Melayu dan juga Western. Jadi kalau Azrin buat pasta ataupun saya buat lemak cili api, anak-anak memang suka makan. Tengok tu Firas makan, tengok Mama. Pandai dia tahan makan. Pedas tau. Wow. Anak-anak ni kadang-kadang kalau hari Sabtu Ahad, dia akan buat pizza untuk masing-masing.
Jadi abang ni buat pizza untuk adik dia. Ini ada adik dia buat tortillas dan sebagainya. Kalau mak dia masak rendang, ni tukang tolong masak rendang. Anak-anak saya sebenarnya agak memilih makan. Dia hanya makan benda yang dia selesa, yang dia nak. Tapi hari ini, mungkin sebab dia sendiri memasak, dia rasa nak cuba pasta daging sara lemak cili api. Sebab actually, dia masak sendiri kan? Betul. Nah, actually kadang-kadang kalau dia terlampau memilih, kalau kita kasih dia peluang untuk prepare benda tu sendiri, kalau kita beri dia orang peluang untuk mengenali sesuatu makanan tapi dengan nama yang lain, yang lebih eksotik. Kalau pengap pisang, kita jangan panggil pengap pisang. Kita either panggil banana soup ke caramelized banana ke. So, macam telio lah sikit dia orang kan? Lepas tu baru kita ajar benda-benda tradisional. Jadi, dia faham benda tu. Betul. That's how I take this. Thank you. Mm. The passion fruit buah makisar tu sangat sedap. Normally the butterscotch sauce is sweet. Selalu sweet, right? Manis. But with the buah makisar, it makes it less nice manis, sour, right? Nice and sweet and sour. Harapan saya supaya kalau kita dah 13 tahun, harapan saya mungkin saya dapat hidup dengan Azrin lagi 130 tahun, insyaAllah. Jangan rasa macam kita bersaing ke apa ke. Whatever it is, kalau suami kita dah biasa makan air tangan kita itulah yang menjadi sebati dengan diri dia. Dia takkan pergi cari makanan lain. Makanan dia yang dia masak pun walaupun orang kata sedap, tapi dia tetap akan cari makanan kita. That one, don't worry. Sedap tak? Sedap! Ya? Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana menyaksikan bagaimana kehidupan kami apabila kami setiap hari sibuk ke pasar, ke supermarket untuk beli pelbagai barang untuk masak pelbagai makanan. Kita teruskan bersama Masak Apa Tu, boys. Bye-bye! Bye! Azrin memang suka rose putih. Dari zaman saya bercinta memang saya suka bagi dia rose putih. Abang pula Azrin letak orchid sebab abang dengan ibu memang diorang suka sangat pergi van yang jual orchid dekat belakang rumah and then dekat taman orchid. Memang Azrin dia suka mixer. Kecil dia memang suka buat kek kan? Kalau dia pergi mana-mana kedai peralatan makanan, dia akan beli whisk daripada besar sampailah yang paling mini. Kalau whisk tu ada apa-apa kelainan untuk buat benda-benda lain, dia akan beli juga. Betul. Kali pertama dia masak cekodok pisang tu rupanya macam dinosaur. Macam Arna, macam kuda. So, kita semua gelak. Dia nangis seminggu. Sebab yang tolong tu is ibu punya maid kan? So, yang tolong goreng kan, tengok-tengok dia dah masukkan dalam minyak. So, bukannya adik yang goreng sebenarnya. Azrin sedih lah. Dia buat orang yang goreng kat atas bawah apa-apa. Lepas tu, dia orang gelak kat saya. Padahal bukan saya yang buat.